Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, jadi di sini kita akan cek kondisi akuarium kita di ruangan ini. Nah, ini kebetulan teman-teman semua, kita sudah lama sekali tidak bikin konten lagi tentang ikan hias. Dan ikan-ikan yang saya pelihara ini sudah lumayan lama juga terbengkalai. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini banyak sekali balon-balonnya, bola-bola seperti ini. Di sini ada ikan glowfish, ini juga ada ikan Sumatera tiger, tiger barb yang warna-warni. Ini sudah lama sekali kita tidak bikin video tentang ini, dikarenakan saya juga sudah pindah rumah dan ikan-ikan ini ada di rumah orang tua saya. Jadi kita tidak terlalu bisa mengurus semuanya, apalagi pekerjaan kita, saya juga terlalu sibuk mengurus pekerjaan saya, jadi otomatis barang-barang ini, ikan-ikan ini terbengkalai. Nah, akan tetapi teman-teman semua, insya Allah kedepannya kita akan pergiat lagi, fokus lagi untuk ikan-ikan ini dan bikin-bikin konten lagi tentang ikan-ikan hias ini untuk beberapa hari ke depan. Dan ini akan saya pindahkan nanti ke rumah saya ketika kolam saya sudah jadi. Nah, jadi teman-teman semua, ini juga ada ikan cana maru. Ini warnanya sangat indah sekali. Ukurannya sudah besar seperti ini teman-teman semua. Ini tangan saya. Ini juga. Ini ada banyak sekali koleksi saya di sini. Nah, di sini ada kadal. Teman-teman semua bisa lihat. Ini kadalnya. Nah, di sini juga ada ikan koi. Ada ikan komet. Ikan mas koki, ini ada ikan koi yang cukup besar di bawah sini, ada ikan koi slayer juga, ikan komet. Ini semuanya jarang kita posting, jarang kita bikin video di YouTube saya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman semua, tidak terurus. Untuk ikan Oscar-nya itu ada di sini. Ini kita bisa lihat. Teman-teman semua bisa lihat sendiri, ikan Oscar-nya itu ada di sini. Ini juga anusinya satu, yang albino, yang tiger di sini. Saya cari tempat makanan, sepertinya ini sudah hilang makanannya. Saya simpan di sini kemarin, tapi sudah hilang, entah kemana. Ini teman-teman semua yang paling menarik ikan ini. Ini sudah lumayan lama juga tinggal di ruangan ini. Beberapa bulan yang lalu ikan ini tinggal di atas, tapi kita turunkan semua ke sini karena ruangan di atas itu mau dijadikan ruangan tamu, sehingga kita turunkan semua di sini supaya mengurangi tempat, karena ikan-ikan ini sangat mengambil ruang.
Nah, jadi teman-teman semua, untuk video kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.